Tes, tes. Pun infokan ke para peserta untuk tidak bingung ya kalau bentukan Zoom-nya seperti ini. Thank you.
Yayasan Taruma Negara berdiri tahun 1959. Dengan lahirnya Fakultas Kedokteran, terinisiasi lahirnya pendidikan kesehatan di Universitas Taruma Negara. Sejak 2015, Taruma Negara menggagas pendidikan kesehatan lainnya. Impian tersebut terwujud dengan lahirnya Stikes Taruma Negara pada Mei 2018. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Taruma Negara didirikan oleh yayasan merupakan wujud cita-cita pendiri yayasan, yaitu membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan dan menjejahterakan bangsa melalui kesehatan. Harapan yayasan terhadap lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Taruma Negara untuk memenuhi upaya pemerintah mengirim tenaga terampil dalam bidang ilmu kesehatan yang akan bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, kemampuan bahasa asing, baik bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa asing lainnya menjadi satu kebutuhan yang harus dimiliki bagi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Taruma Negara yang akan bekerja di luar negeri. Yayasan Taruma Negara memiliki 4 kampus. Kampus 1 berlokasi di Jalan Es Parman dengan luas 3,2 hektar. Kampus 2 berlokasi di Jalan Es Parman dengan luas 3,3 hektar. Sedangkan kampus 3 berada di kawasan yang sangat strategis di Jalan TB Simatupang dan Jalan Cilandak KKO nomor 1, Jakarta Selatan dengan luas 2,1 hektar. Dan kampus 4 berada di Kelapa 2 Karawaci Tangerang dengan luas 138,5 hektar. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Taruma Negara akan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul secara nasional dan juga diakui secara internasional pada tahun 2028 melalui sebuah pendidikan bagi tenaga kesehatan yang memiliki keunggulan kompetitif dan juga berkarakter budi luhur, berintegritas tinggi, dan berjiwa entrepreneurship, bersikap profesional, serta beretika profesi. Stikes Taruma Negara memiliki program studi S1 Farmasi, S1 Keperawatan, D3 Perekamedis, dan Informasi Kesehatan. Setiap program studi di Stikes Taruma Negara memiliki fasilitas pembelajaran ruang kelas yang memadai. Ruang kelas klasikal dengan luas 64 meter persegi dirancang untuk pembelajaran berkapasitas 30 mahasiswa dan dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, termasuk akses internet. Ada pula ruang tutorial dengan luas 20 meter persegi yang ditata dengan nyaman, serta didesain untuk pembelajaran interaktif bagi 6-8 mahasiswa. Dalam menunjang kegiatan mahasiswa, Stikes Taruma Negara memiliki fasilitas seperti Sport Hall yang dapat digunakan untuk kegiatan bermain, bola basket indoor, tenis indoor, badminton indoor. Terdapat juga kolam renang dan futsal outdoor. Selain itu, terdapat juga fasilitas seperti student and teacher dormitories, ruang aula, ruang BEM dan IKM, kantin, perpustakaan. Lab anatomi fisiologi manusia di depan baru
Stikes Tarumanegara menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan blended learning, praktek di laboratorium, dan rumah sakit. Stikes Tarumanegara, a promising choice for your bright future. Selamat pagi dan selamat datang para peserta webinar Stikes Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya sungguh berbahagia dapat hadir di tengah-tengah kita semua dalam acara webinar Stikes Tarumanegara dengan topik Improve Your Public Speaking. Perkenalkan, saya Agnes Mukagultom, mahasiswi S1 Perawatan Stikes Tarumanegara yang pada kesempatan kali ini akan menjadi pembawa acara. Sebelum kita masuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Susunan acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kata sambutan dari Sekretaris Yayasan Tarumanegara, dilanjutkan kata sambutan dari Ketua Stikes Tarumanegara, kemudian ada pemaparan materi, dan yang terakhir ada penutup. Demi kelancaran dan keamanan webinar kita pada hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, untuk kemudahan peserta dalam mengikuti webinar, dihimbau agar peserta menggunakan device yang terkoneksi internet dengan bagus. Yang kedua, username Zoom yang digunakan peserta harus sama dengan yang tertulis di form registrasi dan menggunakan format nama seperti peserta underscore nama dan untuk panitia seperti panitia underscore nama. Yang ketiga, peserta dimohon untuk memasuki ruang Zoom 10 menit sebelum webinar dimulai. Yang keempat, peserta memasuki ruang Zoom dengan kondisi off kamera dan off audio. Peserta diharapkan menjaga agar berjalannya webinar tetap kondusif dan teratur. Kemudian, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan gagasan dengan santun melalui kolom chat ketika sesi Q&A berlangsung. E-sertifikat akan diberikan maksimal H+7 setelah acara webinar berlangsung melalui email yang terdaftar pada form evaluasi yang akan diberikan 30 menit sebelum acara selesai. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudari Miftah Nurrahman Nurazizah. Kepada Saudari Miftah Nurrahman Nurazizah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara webinar pada kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan saya akan memimpin doa menurut ajaran saya, yakni Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala adiniya wa ala kulli niyatin sholiyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Stikes Tarumanegara, Ibu Dr. Maria Susila Sumartiningsi, MPD, MSc, PhD. Kepada Ibu Maria, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, yang saya hormati Dr. Aryawan Gunadi, yang saya hormati para tim leader Stikes Tarumanegara, yang saya hormati pula segenap para dosen dan staf, para mahasiswa dan para pengurus BEM. Waduh, bangga sekali nampaknya ketua dan pengurus BEM sangat aktif di dalam merealisasikan berbagai kegiatan dan yang sangat baik. Yang saya hormati pula para narasumber yang telah hadir dalam temu ilmiah dalam konteks kemasan webinar ini, yaitu Bapak Gera Vincent, konten kreator, dan juga Ibu Hisa Adriana Ginting, serta
para narasumber yang lain. Sungguh kami sangat bahagia dan sangat bangga, bangga sekali kehadiran Bapak dan Ibu narasumber untuk berdiskusi bersama dengan segenap mahasiswa dan juga para peserta webinar pada pagi hari ini. Satu tema yang luar biasa, improve your public speaking skill. Ini bersinambung sekali dengan kuliah umum yang baru ya, usai, persis di detik yang baru berlalu, bagaimana kita membangun sebuah kemampuan berbahasa internasional. Komunikasi merupakan hal yang sangat esensial sekali di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu kondisi dan tidak ada satu hal di dalam kehidupan tidak terlepas dari komunikasi. Dan membangun sebuah komunikasi yang relevan dengan kebutuhan kita, ini merupakan hal yang memang membuat the grit of the life. Kita bisa mencapai sesuatu dengan berhasil dan kita bisa untuk menjadi sesuatu, hal kecil menjadi sesuatu memiliki makna yang besar bila dibangun dengan satu komunikasi yang baik. Dan komunikasi banyak sekali berbagai bentuknya, yang antara lain adalah komunikasi berhadapan dengan publik, berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan saat sekarang, komunikasi global, tentu saja mempergunakan bahasa yang relevan, bahasa Inggris, dan yang sekarang ini bahasa Mandarin, dan mungkin akan disusul lagi dengan kebutuhan bahasa yang lain. Kami sungguh bangga dan bahagia sekali bisa untuk BEM mengemas acara yang sangat baik ini. Terima kasih Ibu Debbie yang telah mengawal mahasiswa sedemikian rupa sehingga kegiatan baik ini dapat bisa untuk terlaksana. Kiranya saya tidak berpanjang-panjang, tidak sabar menunggu untuk sesi-sesi diskusi yang luar biasa hebat tentunya. Mari kita simak bersama dan selamat mengikuti webinar. Sukses selalu, salam sehat, semoga dan selalu memberkati kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria atas kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Thank you.
Maaf Agnes, nampaknya masih unmute, suara tidak kami dengar. Dari Sekretaris Yayasan Taruman Negara, Bapak Dr. Aryawan Gunadi, SH/MH, kepada Bapak Aryawan Gunadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang. Agnes, kedengaran suaranya ya Agnes ya? Iya, Pak. Ya, selamat siang Ibu Dr. Maria, Ketua Stikers Taruman Negara, lalu para dosen, di sini ada Stelet, ada Ibu Debi, lalu ada beberapa dosen yang terlibat di dalam acara ini, ada moderator, lalu juga ada speaker, ada Pak Gerald Vincent selaku content creator, ada Ibu Hisa Audrina Ginting, announcer dari Smart FM, dan moderator mahasiswa kita Jennifer Angelina. Bapak Ibu dan tentunya ada segenap partisipan ya atau peserta pada seminar atau webinar hari ini. Kami atas nama pimpinan Yayasan Taruman Negara, ketika kami dihubungin oleh Ibu Maria, saya senang sekali menyempatkan waktu walaupun saya sedang ada beberapa rapat yang harus saya jalanin, tetapi saya terus memantau kegiatan yang dilakukan oleh Stikers Taruman Negara. Dan tentu ini kegiatan yang sangat positif sekali yang dilakukan oleh Ibu Dr. Maria dan teman-teman khususnya ya di BEM Stikers ya, BEM Stikers Taruman Negara. Nah, tentunya harapan kami adalah kegiatan ini bisa terus berlangsung, tidak stop sampai di sini. Banyak kegiatan-kegiatan yang punya impact langsung ke society, ke masyarakat, dan ke pengembangan bagi mahasiswa-mahasiswa kita di Stikers. Karena Yayasan Taruman Negara selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Stikers, terutama dalam pengembangan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, tema hari ini adalah mengenai improve your public speaking skills. Jadi ini bagus sekali temanya mengenai public speaking skills, dan ini penting sekali bagi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang suatu hari mungkin nanti bekerja baik di bidang keperawatan, farmasi, apalagi keperawatan ya, terutama yang berkaitan dengan services atau pelayanan. Nah, saya sendiri dulu banyak tuh sejak zaman sekolah banyak mempelajari mengenai public speaking skills. Bahkan saya bukan hanya mempelajari, saya ikut, kalau dulu zamannya mahasiswa saya sering ikut kompetisi-kompetisi baik di nasional maupun internasional mengenai public speaking skills atau speech contest atau oral pleading ya kan, atau remarks competition kayak gitu seperti itu. Jadi ini bagus sekali untuk kita mengimprove, karena kalau teman-teman nanti suatu hari jadi pemimpin sudah menjadi kebutuhan untuk bisa berbicara paling tidak dengan lingkungan, dengan staff, sampai dengan ke lingkungan yang terkait dengan institusi yang teman-teman nanti pimpin atau divisi yang teman-teman pimpin. Jadi mudah-mudahan pelatihan hari ini nanti ada narasumber yang hebat-hebat juga bisa share kepada kita bagaimana kita bisa meningkatkan public speaking skills, terutama keywordsnya kan adalah confidence. Jadi teman-teman harus punya confidence, just be brave, berani, dan teman-teman harus pede dengan apa yang teman-teman sampaikan. Tentu tidak asal berbicara, tetapi ada background sebelumnya, ada pengetahuan yang teman-teman sudah miliki, sehingga ketika teman-teman share kepada semuanya itu punya impactful atau meaningful kepada orang-orang yang bisa menerimanya. Karena kebanyakan orang ketika berbicara itu fokus kepada dirinya sendiri. Padahal nggak kayak gitu. Yang kita harus sampaikan adalah message-nya itu bukan hanya send, tetapi harus delivered. Jadi bukan hanya message itu bukan hanya dikirim selesai, tapi bisa terdelivery nggak ke dalam orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa teman-teman bisa banyak pelajari, dan teman-teman bisa terapkan, apalagi yang terlibat di organisasi kemahasiswaan. Sehingga apa yang teman-teman lakukan bisa terus bagus sekali, bisa mendukung apa yang teman-teman kerjakan. Terima kasih sekali lagi, saya dukungan yang diberikan oleh Stikers, semoga ini bisa berimpact positif, dan selamat berwebinar. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Aryawan Gunadi atas kata sambutan yang telah diberikan. Saat ini kita akan masuki acara yang paling ditunggu pastinya, yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Jennifer Angelina Soni, mahasiswa S1 Perawatan Stikes Tarumanegara. Kepada Kak Jennifer, selaku moderator kita pada hari ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Monica. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Jennifer Angelina yang akan memoderasi webinar kali ini. Senang sekali saya bisa menjadi moderator pada acara webinar yang luar biasa pada pagi hari ini dengan tema Improving Your Public Speaking. Dan juga dengan narasumber kita yang kece-kece pastinya, yaitu Kak Gerald Vincent dan Kak Hisa Audrina Ginting. Nah, gak perlu berlama-lama lagi nih, kita mau masuk dengan narasumber pertama kita, Kak Gerald Vincent. Halo Kak Gerald, bisa dengar saya? Halo. Hai, kedengaran kan? Iya, clear kok Kak. Nah, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol nih sama Kakak, sharing-sharing. Sebelumnya saya mau bacain sedikit profil singkat Kakak. Boleh. Kak Gerald ini adalah seorang content creator. Sebelum menjadi content creator, Kak Gerald bekerja sebagai seorang produser, director, written, dan presenter di International Global Network. Dan baru mulai 2019, beliau fokus menjadi seorang content creator. Benar kayak gitu, Kak Gerald? Ya, betul sekali. Nah, gimana nih kabarnya, Kak Gerald? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi-pagi, udah mau ceramah. Enggak, kita mau sharing-sharing doang kok. Kita mau sharing-sharing, kita mau seru-seruan. Gitu. Okay. Tapi pertama-tama saya mau ngucapin dulu terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nyiapin ini semua ya. Pasti capek banget tuh pasti. Terus juga udah terima kasih udah mau ngundang saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua. Saya pokoknya sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih juga Kakak udah berkenan meluangkan waktunya buat jadi narasumber kita. Nah, Kak Gerald nih akhir-akhir ini sibuk apa nih, Kak? Biasalah, seperti rakyat jelata biasanya ya, kerja. Kerja, bernafas, bersyukur, setiap hari masih hidup. Tapi yang pasti selalu berusaha buat bikin sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Ya, benar, harus tetap produktif di masa pandemi ini ya, Kak. Betul, apalagi cuma di rumah doang kan, ngapain gitu, daripada lihat langit-langit, mendingan bikin sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Wah, benar banget tuh. Nah, saya juga ngeliat nih kontennya Kakak nih keren-keren banget nih. Terima kasih loh. Jarang-jarang. Ya, boleh nggak sih karena ini kan tema kita tentang public speaking nih. Boleh nggak sih Kakak ceritain, sharing ke kita semua perjalanan Kakak mengenai public speaking itu gimana sih? Boleh ceritain nggak? Oke, public speaking ini adalah topik yang sangat-sangat menarik nih dan topik yang saya alhamdulillahnya tuh sangat passionate gitu. Jadi saya seneng banget ngomongin tentang public speaking, seneng juga belajar semua tentang public speaking. Tapi tahukah kamu? Cie, tahukah? Tahu nggak sih kamu kalau dulu itu saya tuh sangat tidak pede orangnya. Asli, kayak malu gitu. Mau ngomong ini mau speak up gitu kan, malu gitu. Karena saya ngerasa saya nggak ada bagus-bagusnya gitu. Saya nggak ganteng nih, pintar juga enggak gitu. Terus nggak berbakat apa-apa, jadi pemalu saya. Aslinya pemalu, tapi abis itu ada satu poin di mana saya mikir kayaknya hidup terlalu singkat untuk jadi orang pemalu deh. Karena kalau kita jadi orang pemalu, kita akan melewatkan banyak kesempatan yang bisa kita dapetin kalau kita nggak pemalu. Kalau misalnya kita proaktif gitu, kalau misalnya kita bisa speak up apa yang kita mau, kita pasti akan dapetin apa yang kita mau. Nah, setelah saya pikir gitu kan, iya, hidup tuh singkat banget gitu. Kalau saya jadi pendiam doang, nih dipendem doang nih, apa yang mau diomongin, kayaknya nggak akan kemana-mana gitu, nggak akan bisa mencapai apa yang saya mau. Makanya saya pikir udahlah gitu, kayak udah biarin aja, bodo amat, nggak perlu malu gitu. Terus saya coba banyak kayak baca-baca buku tentang public speaking, terus juga lihat-lihat video tentang public speaking juga, terus kayaknya bisa deh, kayaknya semua orang bisa deh. Jadi saya lakuin ya, ternyata bisa. Jadi begini, jadi ya kuncinya adalah dicoba aja. Apapun itu, apalagi public speaking, dan itu penting banget buat segala macam lini pekerjaan di dunia ini. Gak ada yang tidak diuntungkan karena bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu sih. Gitu, Jen.
Oke. Thank you. Ternyata dulu kakak itu orangnya malu banget, pemalu banget nih. Malu. Tapi kok sekarang nggak kelihatan ya? Ya, karena itu, karena dilatih. Karena kamu kan bisa, karena terbiasa gitu. Iya. Jadi, kalau misalnya kamu membiasakan diri untuk public speaking ya, untuk berbicara di depan banyak orang, itu nanti semua akan menjadi kebiasaan, dan jadi makin bisa gitu. Kamu ngomongin apa aja juga, mau ngomongin berbagi ilmu ke, ataupun kamu mau menjual sesuatu gitu, kalau misalnya kamu lagi dapat partnership sama brand segala macam, itu kamu akan lebih mudah untuk menyampaikannya, untuk mengkomunikasikannya. Nah, itu akan menguntungkan buat kamu dan juga buat orang yang mendapatkan ilmu dari kamu. Itu sih. Oke nih. Kan aku nih juga belajar nih tentang public speaking, mau belajar-belajar nih. Kayak kakak kan. Nah, gimana sih, kan aku pernah nih misalnya mau presentasi, udah nyiapin semuanya sebaik mungkin nih. Sekeren mungkin pokoknya. Tapi waktu acara itu mulai tuh, tiba-tiba jadi blank. Oh, tiba-tiba blank. Gak tau nih mau ngomong apa gitu. Terus, jadi salah satu faktornya itu kan karena audiensnya atau karena banyak hal lah gitu. Menurut kakak itu cara ngatasin hal-hal yang kayak gitu, itu kita harus ngapain nih? Oke, sebenarnya untuk public speaking tuh sebenarnya semuanya sama. Pasti untuk public speaking, ada materi yang mau diomongin, ya gak sih? Ada hal nih yang mau kita omongin ya kan? Yang harus dilakuin pertama-tama banget nih adalah preparation is half the battle. Jadi persiapan itu setengah dari pertarungan kamu gitu. Peperangan kamu kalau mau menang 50% tuh minimal persiapan dulu. Nah, kamu kuasain dulu materinya. Apapun yang mau kamu omongin nih, ya kan, kayak saya nih. Saya ngomongin beginian karena saya ngerti gitu. Mesti enggak jago-jago banget sih, tapi mesti ngertilah sedikit-sedikit tentang public speaking. Coba saya disuruh ngomongin tentang cara masak kue gitu, saya enggak ngerti. Saya pasti terbata-bata gitu. Tapi karena ini adalah hal yang saya ngerti gitu, saya suka pelajari, jadi natural aja, nggak dibusingin. Sama halnya kalau misalnya kamu pengen presentasi gitu, kamu kuasai dulu materinya, ya kan, ini tentang apa nih materi ini, tentang cara-cara apa gitu, cara misalnya, cara bikin obat atau apalah. Kamu udah kuasai, ya kan, kamu udah ulang-ulang, udah terbiasa, seharusnya sih itu udah 50% dari preparation-nya, ya kan? Tapi 50% doang nggak cukup buat sukses. 50%-nya lagi, ya, yang mana adalah eksekusinya, itu kamu lakukan, akan berjalan dengan lancar kalau kamu punya banyak pengalaman. Jadi karena kamu udah biasa. Tapi kalau kamu belum punya pengalaman, yang mana berarti kamu kayak pas ngeliat banyak orang nih, deg-degan gitu kan nih, kok semua pada ngelatin saya gitu, ya nggak sih? Pada kayak deg-degan gitu. Itu akan terjadi kalau kamu kayak membesar-besarkan apa yang akan terjadi gitu. Maksudnya adalah kamu pikir kalau misalnya kamu salah ngomong nih, kamu akan diketawain seluruh kelas. Kamu pikir kalau misalnya kamu salah sebut atau apa, kepleset dikit ngomongnya, semua orang akan membenci kamu atau apa, enggak. Cara paling efisien, apalagi awal-awal nih ketika baru mulai, ketika kamu belum memiliki pengalaman yang ternyata enggak sesusah itu ya. Pasti ada gitu, kalau kamu udah sering pasti akan, ternyata gampang, waktu itu juga pernah sukses terus kok. Sebelum kamu punya itu, kamu harus mikir kayak, kalaupun kamu tiba-tiba diem doang sepanjang presentasi, gak akan ada orang yang ngehujat kamu. Jadi ketika kamu tahu kayak skala dari apa yang mau kamu omongin nih, gak separah itu gitu, gak penting-penting banget lah, biasa aja gitu, kalaupun aku gagal nggak masalah. Ketika kamu punya mindset itu, kamu nanti malah akan jadi sukses. Tapi kalau misalnya kamu kayak, wah kalau aku gagal, hancur semua nih, kiamat dunia, pasti kamu akan terbata-bata gitu, kayak jadi grogi. Tapi kalau udahlah bodo amat, kalau salah semua juga ya udah gitu, nggak mati ini. Kalau kamu pakai mindset kayak gitu, bagus, nanti yang keluar tuh lancar ya. Kayak gitu sih kalau mindset saya sih gitu. Tapi tiap orang mungkin beda-beda cara mindsetnya gitu sih. Jen, jadi pertama itu kita harus prepare dulu tuh 50%-nya, kita harus prepare, terus kita harus kuasain materi kita, baru nih kita eksekusi. Betul. Dengan pengalaman-pengalaman kita, pasti praktik makes perfect ya kak? Iya betul, practice makes perfect. Tapi balik lagi, kalau belum punya pengalaman, ya gimana nih? Kan sama kayak itu ya, sama kayak misalnya ngelamar kerja nih, tapi kalau supaya dapat kerjaan, kamu harus punya pengalaman. Supaya dapat pengalaman, kamu harus kerja. Jadi gitu tuh, muter-muter terus tuh. Nah, kalau kayak gitu, kamu pakai, sebelum kamu punya pengalaman ya, kamu pakai mindset yang itu. Aku bisa,
apapun yang terjadi tidak akan seburuk itu. Bodo amat gitu, kayak the art of not giving a pucet gitu. Jadi apa-apa bodo amat gitu. Pasti bisa. Karena hidup terlalu singkat untuk ya mikirin hal-hal yang kayak gitu, yang bikin kamu ah kayaknya aku nggak bisa gitu gitu. Kalau saya sih gitu. Positive thinking terus ya. Harus positive vibes terus. Karena siap, balik lagi kalau misalnya bukan kamu yang mendukung diri kamu sendiri nih, siapa lagi? Kalau bukan kamu, fans terbesar kamu, supporter terbesar kamu, siapa lagi yang mau? Kan orang yang paling kenal kamu adalah kamu sendiri. Orang yang selalu ada di samping kamu, ya kamu sendiri gini, ya kan? Jadi harus bisa memotivasi diri sendiri. Oke. Okay. Nah, kalau dalam berkomunikasi nih, sering banget kan kita nemuin orang-orang yang kayak kalau lagi mikir tuh dia gitu-gitu. Nah, tapi menurut para audiens tuh kadang kayak gitu tuh buat audiens tuh gak nyaman gitu kan. Betul-betul. Ya gak sih, cara, saran kakak nih, supaya kita masih di public speaking-nya gitu. Supaya gak pakai kata-kata kayak gitu. Ngerti. Nih, fakta menariknya ya, ini sering banget terjadi, soalnya kayak lagi ngomong, tapi kan itu kan sering banget terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mulut kita lebih cepat daripada otak kita dalam berpikir, dalam memilih kata-kata. Itu yang bikin loading. Ya gak sih? Kayak ibaratnya YouTube tuh, ini yang merahnya lebih cepat daripada yang putih-putihnya nih. Nah, jadi kan buffer tuh. Gimana caranya supaya gak kayak gitu? Supaya gak kayak gitu, ya tentu aja dengan pacing dari omongan kamu nih, gak perlu terlalu cepat. Temponya nih standar aja gitu, gak perlu kayak, ngomong cepet banget, itu kan cepet banget tuh. Tapi kalau misalnya kamu ngomongnya pelan-pelan, santai gitu kan, kalem, seharusnya sih nggak akan sampai ada loading seharusnya. Karena kamu santai gitu. Dan satu trik lagi, bukan trik sih, tapi hal yang saya tahu adalah daripada pakai mendingan pakai jeda. Jadi daripada, kalau engnya dihilangin sama spasi gitu, jadi lebih apa ya, lebih nggak ada engnya. Kalau saya sih gitu, lebih milih jeda, ya kan, kayak gitu kan, buat mikir daripada kelihatan lagi mikir. Kalau saya sih gitu. Jadi melatih diri kamu sendiri mengubah eng jadi jeda, mengubah eng jadi spasi. Kalau saya sih gitu. Dan juga cara ngomongnya lebih perlu buru-buru, ya kan, jadi kamu apa yang mau kamu baik udah teng, yang mana adalah koma, teng, koma, gitu sih. Mengubah arti, gitu. Oke, Kak. Jadi kita lebih jeda gitu ya? Ya. Jadi kadang kan, ini cepet-cepet aja, nah, cepet-cepet aja, gitu. Balik lagi, kamu mau, ketika kamu mau public speaking, iya gak sih? Kamu pengen, artinya kamu pengen menyampaikan sesuatu kan? Tujuan dari menyampaikan sesuatu apa? Supaya apa yang kamu sampaikan didengar sama orang. Betul gak sih? Kalau kamu cuma pengen menyampaikan pesan, tapi gak mau ngomongnya, gak usah. Terserah kamu. Tapi, kalau kamu pengen public speaking, yang mana itu adalah kelebihannya, orang jadi bisa lihat kamu, orang bisa mendengarkan intonasi kamu, orang bisa mendengarkan betapa seriusnya kamu terhadap hal ini, tentang apa yang mau kamu sampaikan, ya kan? Orang akan jadi lebih fokus gitu, dan itu adalah kelebihan dari public speaking, kan? Kalau misalnya kamu pengen dilihat, apa ya, kayak taken seriously sama orang-orang, kamu harus lebih percaya sama diri sendiri, karena kalau enggak, ya mendingan tadi kayak saya bilang, kamu mendingan tulis pesan kamu di poster, udah deh. Terus kalau nggak broadcast WhatsApp gitu. Jadi kamu nggak perlu capek-capek berusaha untuk public speaking. Gitu sih. Oke, Kak. Nah, gimana cara ngasah kemampuan public speaking jika harus berbicara atau nyampein pendapatnya itu secara mendadak? Nggak tahu tiba-tiba ditunjuk kamu, ayo maju ke depan. Gimana caranya, sorry? Gimana caranya mengasah kemampuan public speaking jika harus berbicara atau menyampaikan pendapatnya itu secara mendadak? Kalau untuk mendadak, itu kan berarti
kalau kamu bisa ngelakuin sesuatu secara mendadak, berarti kamu udah sering ngelakuin itu. Ngerti gak sih? Kalau kamu disuruh, coba bikin nasi goreng gitu. Kamu gak pernah bikin nasi goreng. Bingung pasti. Terbata-bata bikinnya. Tapi kalau kamu tiap hari bikin nasi goreng, terus kamu tiba-tiba disuruh bikin nasi goreng, ya pasti bisa gitu. Udah langsung. Sama halnya kayak misalnya public speaking. Kamu misalnya gak pernah sama sekali ngomong di depan umum nih, pasti kamu kaget gitu, oh, gak bisa, jangan gue, pasti kan gitu. Tapi kalau misalnya, tiap hari, makanan tiap hari, ya kan, kamu sering latihan gitu, itu kamu akan dengan mudahnya aja mau, bahkan kalau misalnya kamu gak ditunjuk, udah saya aja, karena kamu udah menguasai materinya. Gimana cara menguasai materinya? Dengan latihan. Gimana cara latihannya? Gampang. Banyakin ngomong sendiri. Di kamar nih misalnya kan, ini emang rada-rada, ih, kayak orang gila ngomong sendiri. Zaman sekarang udah enggak, karena kalau kamu ngomong sendiri berarti kamu sedang melatih public speaking kamu kah, atau misalnya kamu sedang berusaha mengingat materi yang mau kamu sampaikan, atau misalnya kamu cuma benar-benar pengen meningkatkan kepercayaan diri kamu, itu dengan kamu makin nyaman ngomong sendiri gitu kan. Kamu misalnya hari ini mau coba pura-pura jadi MC ah gitu, cobain aja jadi MC di kamar gitu kan sendiri, cobain aja, bener kayak selamat pagi, nene, kamu udah makin biasa, nanti ketika kamu beneran jadi MC, udah sering ngomong, jadi biasa aja keluarnya, nggak tabu lagi, nggak aneh lagi, nggak kaku lagi gitu. Jadi latihan aja dimanapun, nggak perlu harus ada acara, materinya apa, suka-suka kamu. Kalau kamu latihin terus, pasti kamu akan bisa, benar-benar jadi bisa. Karena banyak orang-orang yang saya tahu ya, yang kayak misalnya, contohnya penyanyi terkenal deh, pasti dia pas masih kecil, pernah pura-pura jadi penyanyi. Kayak, halo selamat malam Indonesia, pakai sosok pakai mic gitu. Pas udah gede jadi penyanyi beneran, karena dia udah biasa tuh, dilatih terus, kayak gitu. Sama hal lagi misalnya jadi MC, halo Indonesia, selamat malam, ketemu lagi sama saya, gini. Dia udah terbiasa kayak gitu, pas udah gede jadi MC beneran, serius. Kenapa? Kita ngeliatnya kan, ih anak kecil, apa sih gitu, sosok latihan gitu. Tapi pas udah gede benernya di, karena emang dia benar-benar sungguh-sungguh dari situ, dia benar-benar suka ngelakuinnya, dilatih terus skillnya, ya kan, karena semua skill itu kan kayak pisau kan, diasah terus makin tajam. Dia udah dilatih terus dan dia fokus ke situ gitu, fokus ke dia pengen jadi MC, kejar gimana cara jadi MC. Dia pengen jadi penyanyi, kejar gimana cara jadi penyanyi. Dia pengen jadi dokter tertam, dia juga seorang dokter, speakingnya bagus. Itu gimana caranya bisa kayak gitu? Dicari ilmunya, dilatih terus. Kayak gitu sih. Kalau dari pengalaman saya. Nah, berarti kan kata kakak itu dari kecil tuh biasanya dia udah mulai bermimpi tuh. Jadi seperti itu. Berarti kakak dulu waktu kecil udah suka ngomong sendiri pastinya, gitu. Pastinya kayak orang gila pas masih kecil tuh pakai sapu gitu kan, pura-pura jadi mie, kadang apa pura-pura jadi penyanyi, semua udah pura-purain, pura-pura jadi aktor, pura-pura jadi, makanya itu pas masih kecil. Tapi pas sudah gede pun kalau dilakuin kayak gitu itu nggak masalah sih menurut saya, nggak ada kata terlambat untuk melatih skill yang kamu inginkan, termasuk public speaking, karena itu penting. Okay. Untuk semua lini pekerjaan di zaman sekarang menurut saya segitu. Oke. Aku mau nanya nih, sebenarnya perjalanan kakak nih gitu sampai akhirnya jadi udah deh aku milih jadi content creator aja, padahal kan sebelumnya udah jadi producer, director, presenter gitu, terus akhirnya kenapa milih jadi content creator? Kenapa? Karena awalnya itu adalah saya tuh suka banget bikin sesuatu dari nol kan. Itu alasan kenapa saya jadi produser, karena saya suka nge-produce sesuatu. Tapi untuk menjadi seorang produser, itu kasarnya gini, untuk mendapatkan materi dari seorang produser itu, kamu harus bikin sesuatu yang biasanya itu diinginkan oleh orang lain. Bukan terserah kamu, kalau produser terserah kamu, nggak ada duitnya gitu ya, makan angin. Tapi kalau misalnya kamu jadi content creator, kamu lebih skopnya lebih luas untuk bikin konten apa nih, kamu mau bikin konten kuliner gitu, kamu bikin aja tuh, bikin lagi masak-masak gitu, kamu bisa kalau misalnya kamu pengen bikin konten tentang kesehatan, kamu sharing tentang kamu kalau misalnya makan ini kalorinya segini, nutrisinya gini, kamu bisa. Tapi kalau produser tuh lebih ke film doang sama iklan. Kalau konten kreator lebih besar skopnya, lebih banyak Uh,
mikro-mikro kontennya lebih jadi server, yang mana lebih memang proyeknya lebih besar untuk menjadi produser, tapi lebih sedikit juga karena paling gitu-gitu doang kan, film, iklan, udah gitu. Itu alasan kenapa saya jadi content creator. Terus kenapa tuh saya suka bikin-bikin kayak gitu, karena saya suka sharing. Seperti sekarang saya suka sharing, saya suka berbagi apa yang saya tahu, apalagi kalau misalnya itu ilmu bisa dipakai nih sama orang lain kan. Terus misalnya ketika kamu gunain itu ilmu, kamu ingat saya, oh iya waktu itu Kak Vincent pernah ngomong tentang ini, ih ini bermanfaat nih. Saya bisa tahu saya bermanfaat bagi orang lain aja, itu saya udah senangnya, itu udah tingkat kebahagiaan udah mentok dah gitu, udah senang banget kalau bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena pada esensinya kan balik lagi, kita diciptain di dunia buat apa sih kalau bukan buat kebaikan untuk orang lain? Kalau saya sih mikir gitu. Masa cuma lahir, sekolah, kerja, nikah, mati, nggak ada apapun yang ditinggalin gitu, nggak ada dampak apapun yang kita berikan ke dunia ini atau orang-orang di sekitar kita. Saya pikir sih kita diciptakan untuk hal yang lebih besar gitu, untuk hal yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Saya sih mikirnya gitu. Okay. Makanya saya bikin konten-konten yang coba setidaknya menghibur lah gitu, orang pulang kerja capek suntuk gitu, lihat wah dapat ilmu terus ketawa juga dikit lah. Tapi saya bermanfaat saat itu, berguna di saat itu, gitu sih. Oke, jadi salah satu alasan kenapa jadi content creator itu supaya bermanfaat ya, buat banyak orang. Nah, balik lagi ke pertanyaan public speaking nih. Bagaimana sih cara mengasah kemampuan public speaking? Supaya menghidupkan suasana gitu, waktu presentasi. Supaya nggak boring. Salah satu hal yang saya pelajari nih, ya kan saya juga mempelajari banyak-banyak public speaker ya, orang yang suka ngomong ini, saya perhatiin nih. Dia kenapa bisa menarik? Contohnya kayak misalnya orang-orang yang berkarisma tinggi lah, kayak misalnya Will Smith gitu. Dia kalau misalnya ngomong pasti orang denger gitu kan. Kenapa nih? Karena satu, dia menguasai materinya. Kedua, dia menganggap tuh semua orang tuh teman dia. Bodoh amat mau kamu screw up ya. Kalau kamu sama teman-teman kamu nih, kamu ngobrol sama teman-teman pasti santai aja gitu. Kamu misalnya lagi gosip ya, mana ada kamu grogi gitu. Duh, ngomongin apa ya? Kayaknya enggak kan. Kalau kamu sama teman-teman pasti lancar aja deh. Nah, ya kan? Ketika kamu ngomongnya lancar, pasti teman-teman kamu merhatiin. Karena kenapa? Bukan karena skill public speaking kamu tinggi apa enggak juga, tapi karena kenyamanan kamu tinggi. Kamu nyaman aja. Ya gak sih? Emang ada di sini yang ngobrol sama teman-teman terus kayak, enggak kan? Enggak kan? Pasti kalau ngobrol sama teman-teman, dia santai aja gitu. Mau makan apa? Gini-gini. Mau makan itu, wah gini-gini. Enggak ada jedanya, terus enggak ada groginya. Karena udah terbiasa. Karena tingkat kenyamanan yang tinggi. Terus gimana tuh caranya supaya ketika kita sharing atau public speaking itu nggak boring, ya kan? Terus semua orang engage sama kita. Satu, temukan tingkat kenyamanan kamu. Gimana caranya bikin kamu nyaman sama semua audiens ini? Anggap mereka teman kamu lah atau apa segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, cari panutan yang bagus. Panutan itu maksudnya adalah orang yang bisa dicontoh dalam public speaking. Contohnya bisa dicari di YouTube kok, banyak itu semua gratis. Terus juga banyak baca-baca buku juga yang bisa ilmunya bisa diimplementasikan ke situasi kamu di dunia nyata. Itu sih, banyakkan referensi sama temukan tingkat kenyamanan. Ada nggak sih Kak tips and trick-nya gitu? Selain yang tadi tuh kayak dalam kesehariannya harus ngapain aja gitu, ada nggak sih? Tips and trick dalam apa nih? Menemukan kenyamanan? Iya, dalam menemukan kenyamanan. Tingkat kenyamanan supaya kalau kita ngobrol tuh orang juga bisa nyambung ke kita gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi, paling anggap tuh orang semua tuh sebagai teman kamu aja. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang sosial ya kan. Manusia tuh makhluk sosial. Jadi kalau misalnya kamu berusaha untuk menganggap tuh orang teman, kayak memunculkan positive vibes, orang jarang bisa sih, tapi jarang banget yang akan, ih ini orang apa sih? Selama kamu benar-benar tulus gitu, kamu nganggap nih orang benar-benar teman, kamu pengen banget jadi teman orang-orang ini, dan itu banyak skopnya kan. Kamu kayak misalnya nih contohnya kalau saya ya, kalau saya misalnya saya lagi jadi MC, pasti saya akan bilang, halo, selamat datang di acara apa, nama saya Vincent dan saya akan jadi teman baik kamu untuk hari ini. Orang bingung, kenapa jadi teman baik gitu? Kenapa?
Terus baru saya jelasin kenapa saya pengen banget jadi teman baik kamu, karena saya anggap kamu semua sudah sangat berusaha, udah sangat, saya sangat bersyukur akan kalian udah capek-capek datang kemarin nih cuma buat dengerin saya ngomong, saya seneng banget dijelasin gitu. Jadi ketika orang udah tahu intensi kita adalah gue pengen jadi teman lu gitu, gimana caranya supaya gue bisa jadi teman lu, orang akan lebih open up gitu, nggak habis sih gitu. Biasanya sih gitu, biasanya balik lagi ke tiap orang sih, karena tiap orang beda-beda, kamu nggak ada rumusnya soalnya untuk public speaking dan mengerti apa tingkat kenyamanan orang lain. Dari semua pembicaraan kita nih, kan kita udah ngobrol lumayan banyak, saya juga mau tanya, pernah nggak sih kakak tuh gagal gitu public speakingnya? Oh, sering banget. Gagal adalah... Boleh ceritain pengalamannya nggak? Biasa, gagal itu adalah proses belajar gitu. Sebenarnya nggak ada gagal sih, karena gagal itu cuma gagal. Kegagalan cuma bisa dianggap sebagai kegagalan kalau kamu tidak belajar apapun dari situ. Kalau kamu belajar sesuatu dari kegagalan itu cuma jadi pelajaran, bukan kegagalan. Dan mungkin pelajaran itu harganya mahal gitu. Harganya kamu malu, harganya kamu dicap apa gitu. Ada aja, tapi balik lagi, manusia itu pelupa. Jadi paling kayak, pertama misalnya kayak, paling sebulan pertama kamu, wah kamu gagal gini-gini. Berikutnya ya udah, kamu tunjukin kalau kamu lebih baik, tuh ketutup tuh. Kegagalan kamu ketutup sama keberhasilan kamu. Jadi gak masalah sih. Kalau untuk kegagalan saya lupa juga. Soalnya udah banyak, ada aja. Saya misalnya kayak lupa materi lah, atau misalnya salah nyebut nama. Itu penting banget tuh. Apalagi kalau misalnya lagi acara-acara penting ya. Acara sampai pemerintahan atau acara kampus aja kayak gini nih. Salah nyebut nama tuh ngeri banget sebenarnya. Tapi pernah aja, saya pernah salah dan itu manusiawi. Tapi balik lagi, ketika kamu gagal, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu berhasil belajar dari situ nggak? Berhasil bangkit lagi nggak dari situ? Kalau berhasil, berarti kamu naik level. Ibaratnya kalau di game tuh, experience kamu nambah. Jadi nggak masalah. Lakuin kegagalan sebanyak-banyaknya supaya kamu bisa belajar sebanyak-banyaknya juga. Karena manusia tuh pinter kok pada dasarnya, karena kan dikasih akal. Jadi semakin banyak kegagalan ataupun kesalahan, nggak mungkin digagal mulu nih. Pasti lama-lama dia belajar. Terus makin naik. Jadi lakuin sebanyak-banyaknya ketika kamu dapat kesempatan. Oke. Nah, Kak, kalau misalnya nih ini lagi di depan audiens, terus tiba-tiba salah. Itu tuh cara penyelesaiannya itu gimana gitu? Cara langsung saat itunya itu gimana? Ketika salah, gimana caranya supaya nggak canggung gitu ya? Iya. Karena gini, apapun yang kamu lakuin nih, separah apapun kesalahan kamu, just own it. Jadi kayak aku salah sebut misalnya, saya salah sebut nama, abis itu, oh ya udah, saya salah, saya mengakui kesalahan itu, move on, udah, jangan kayak, aduh tadi salah, aduh nggak usah, ngapain begitu lama, cuma buang-buang waktu, buang-buang energi, dan bikin kedepannya makin buruk. Kayak misalnya, oh ya, maksud kami adalah ini, misalnya saya nyebut misalnya namanya A, saya nyebutnya B nih. Ya, kepada Bapak B, maksud kami A, gini, udah. Move on, nggak ada yang bodo amat. Kalau kamu ingat terus, orang akan ingat terus juga. Tapi kalau kamu bukan mengabaikan pura-pura nggak terjadi ya, tapi kamu move on, cepet aja gitu, kayak udah selesai gitu. Pasti akan, orang-orang juga, oh ya udah, move on. Itu cuma kesalahan, udah. Atau misalnya kamu lagi jalan, tiba-tiba, lagi jalan nih, set, public speaking, jatuh kamu misalnya jatuh, kesandung, ya kan? Orang pasti akan ketawaan ini. Dan kamu tinggal mikir, ah, gimana caranya supaya tuh jatuh jadi apa ya, jadi lawakan gitu misalnya. Mungkin kamu apa sengajain jatuh lagi, atau wih kok jadi jatuh mulu ya, atau apa gitu. Terserah kamu. Kamu pikir aja nih, karena tiap orang punya kreativitas beda-beda. Saya nggak bisa ngasih rumusnya. Tapi balik lagi, with every mistake that you do, just own it. Kayak, waduh gue salah emang kenapa gitu. Udah, pakai mindset itu. Kamu akan jadi champion lah, apapun kesalahan kamu. Just own the mistakes that you made. Gitu sih. Oke, Kak. Nah, terakhir, ada nggak nih pesan-pesan kakak buat teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab? Ada nggak sih pesan kakak buat teman-teman atau menyampaikan sesuatu buat teman-teman yang nonton di sini? Oke, untuk teman-teman semua, apalagi yang tertarik sama public speaking, kuncinya adalah sangat mudah, dicoba aja. Dicoba, tapi balik lagi, ada orang yang emang suka nih public speaking. Ada yang enggak? Kalau yang enggak suka public speaking,
nggak usah dipaksa, nggak apa-apa kok, nggak perlu dilakuin, tapi setidaknya kamu jaga-jaga aja gitu. Ibarat saya nggak suka berenang nih, saya nggak suka berenang,